大师兄，一向可是我应得的惩罚，哪里还敢记仇？传说整个鹰爪门，以后谁也不许。哎，陈真，哎，快把饭菜都给我摆上。哎，等等，大师兄，那个。 Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di Arif Channel. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari film Heroes 2020 episode 30 dan 31. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Hua Yanjia ditangkap oleh tentara kerajaan karena telah dianggap meracuni Sun Wuji ketika ia kalah bertarung. Setelah itu, Chen Zhen bersiap-siap menghajar Hua Yanjia saat Hua Yanjia dibawa ke penjara. Namun para tentara mencegahnya. Lalu Hua Yanjia dilanjutkan dibawa pergi ke penjara lagi. Setelah itu salah satu pengawal melaporkan pada magistrat atas keberhasilannya menangkap Hua Yanjia. Lalu magistrat memberi perintah untuk memenggal Hua Yanjia karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Sementara itu, Zhen Zheng mendatangi kantor pengadilan Song Jiang. Ia menemui salah satu bawahan magistrat. Ia bermaksud mau meminta bantuan. Bawahan magistrat memberitahu bahwa pengadilan Song Jiang tidak akan melakukan persidangan terhadap warga pribumi. Jika ia melakukan pembunuhan, pasti ia akan dipenggal. Kecuali kasus yang menyangkut orang barat, mereka masih bisa meringankannya. Setelah mendengar itu, Zhen Zheng meminta bantuan lagi untuk masuk ke penjara menemui sang guru. Ia pun memberi satu tael perak kepada bawahan magistrat. Singkat waktu, Zhen Zheng telah sampai ke dalam sel Hua Yanjia. Ia pun memberitahu sang guru hukuman yang akan menimpanya. Lalu Zhen Zheng mencoba mengajak gurunya untuk kabur dari sana. Namun sang guru menolaknya. Ia tidak mau keluar dengan cara ini karena bisa mencemarkan nama baiknya. Hua Yanjia lalu menyuruh Zhen Zheng untuk mencari Nong Jingsun agar segera membantu membebaskannya. Hua Yanjia juga menyuruh Zhen Zheng agar meminta bantuan kepada Tuan Rong. Di malam harinya, Zhen Zheng menceritakan pada istri Hua Yanjia bahwa gurunya akan dipenggal karena telah dianggap meracuni Sun Wuji. Di sisi lain, sang ibu mendengar pembicaraan mereka hingga membuat ibu Hua Yanjia langsung pingsan. Keesokan harinya, saat Nong Jinsun menjemput Dr. Federer pulang dari dermaga, ia mampir membeli koran. Koran tersebut berisi berita tentang Hua Yanjia yang dituduh meracuni Sun Wuji. Hingga Magister Song Jiang pun menangkap Hua Yanjia. Seketika itu Nong Jinsun pun segera kembali ke perguruan silat elit. Sesampainya di padepokan, ia melihat seorang tabib keluar dari kamar ibu Hua Yanjia. Tabib tersebut kelihatan putus asa. Lalu Dr. Federer menawarkan dirinya memeriksa ibu Hua Yanjia.
Setelah diperiksa, Dr. Federer memberikan obat agar diminumkan ke sang ibu. Beberapa saat setelah itu sang ibu siuman. Ia terus memanggil nama Nong Jing Sun. Tuan Nong pun lalu masuk menemui ibu Huayanjia. Di sana ibu Huayanjia memohon pada Tuan Nong agar membantu membebaskan anak semata wayangnya. Kemudian Tuan Nong pun segera mengajak Zhen Zheng untuk mengantarkannya ke pengadilan. Sementara itu, Dr. Federer menawarkan dirinya untuk membantu menolong Huayanjia. Ia akan mencoba mencari bukti-bukti karena ia merupakan ahli forensik. Pasti tidak sulit baginya mencari kebenaran tentang racun itu. Akhirnya Nong Jin Sun juga mengajak Dr. Federer ke pengadilan. Di tempat lain, sang ibu memohon pada menantunya untuk mencarikan jalan keluar. Karena dulu ia pernah pergi ke ibu kota untuk membantu membebaskan Huayanjia dari tahanan orang barat. Istri Huayanjia pun mengatakan akan pergi ke rumah Tuan Rong untuk meminta bantuannya. Singkat waktu, istri Huayanjia pun mendatangi rumah Tuan Rong. Tuan Rong sendiri kelihatan terpukau saat melihat kecantikan istri Huayanjia. Sampai-sampai ia pun salah tingkah. Ayo, Rong Mo. 我原本以为三个舞文弄墨粗野蛮横的女. Di sana istri Huayanjia disambut dengan baik. Lalu ia menceritakan alasannya datang ke sini, bahwasannya ia mau meminta bantuan untuk membebaskan Huayanjia dari penjara karena para penjabat telah menangkap suaminya tanpa bukti yang kuat. Mereka menuduh Huayanjia sebagai pembunuh Sun Buji. 持侠仗义. Tuan Rong lalu bersedia membantu menolong Huayanjia. Di lain tempat, Nong Jin Sun, Zhen Zheng, dan Dr. Federer berpapasan dengan Chen Zhen. Ketika mereka sama-sama mau mendatangi kantor pengadilan setempat. Sementara itu, Dr. Federer mengajak Zhen Zheng untuk pergi ke rumah Sun Wuji karena di sana sekarang pasti tidak ada orang. Dr. Federer mencoba mau mencari bukti-bukti di TKP agar bisa membersihkan nama Huayanjia. Sedangkan Tuan Nong sendiri akan pergi ke pengadilan. Sementara itu, magistrat yang sedang sakit gigi didatangi oleh bawahannya. Mereka memberitahu bahwa Chen Zhen dan Nong Jin Sun datang ke sini untuk menemuinya. Namun magistrat menyuruh bawahannya untuk mengusir mereka karena ia tidak mau dicurigai menerima suap dari mereka. Setelah itu magistrat menyuruh bawahannya untuk memanggil Huayanjia dari dalam sel. Mereka bermaksud mau melakukan persidangan terhadap Huayanjia. Di dalam tempat persidangan, Huayanjia disuruh untuk cap jempol di sebuah kertas kosong. Namun Huayanjia menolaknya. Huayanjia, 从未下毒害人. Magistrat lalu menyuruh pengawalnya untuk membawa keluar Huayanjia lagi. Lalu tanpa disadari, magistrat yang sedang sakit gigi mengatakan harusnya membunuh Huayanjia dahulu lalu mengambil sidik jarinya. Seketika itu, Huayanjia pun langsung marah. Magistrat lalu menyuruh pengawalnya agar segera melakukan eksekusi terhadap Huayanjia. Di tempat eksekusi, Huayanjia memberontak tidak mau dipenggal. Jangan,
hingga datanglah suruhan Tuan Rong untuk menyelamatkan Huo Yanjia. Huo Yanjia akhirnya tidak jadi dieksekusi. Ia hanya dibawa masuk ke dalam selnya kembali. Di tempat lain, Dr. Federer dan juga Jensen telah sampai di rumah Sun Wuji. Mereka pun segera masuk ke dalam untuk mencari bukti. Namun saat membuka mayat Sun Wuji, mereka dikejutkan dengan Nona Hema yang sedang bersembunyi di bawah mayat Sun Wuji. Di sana Nona Hema berpura-pura sebagai penjaga mayat Sun Wuji yang ditugaskan oleh Magistrat Prefektur Son Jiang. Namun Zhenzheng tidak percaya begitu saja. Ia dengan nada marah-marah menuduh Hema mau membuat berita bohong lagi tentang gurunya. Seketika itu membuat Hema menangis. Zhenzheng pun jadi bingung. Lalu Nona Hema menjelaskan bahwa dirinya telah dipecat dari surat kabar Haishang karena tidak mau membuat berita hoax tentang Huo Yanjia. Lalu Cao Daren pun menerbitkan artikel-artikelnya dengan menggunakan namanya dan kedatangan ia ke sini untuk mencari kebenaran tentang Huo Yanjia agar bisa membalas Cao Daren. Lalu Dr. Federer memberitahu Hema bahwa kedatangannya untuk memeriksa jasad Sun Wuji. Ia merupakan ahli forensik dan juga jurnalis di 4 surat kabar Eropa. Dr. Federer kemudian mengajak Hema bekerja sama untuk mencari kebenaran tentang pembunuhan ini. Di tempat lain, Tuan Nong diberitahu oleh bawahan magistrat bahwa Huo Yanjia telah selamat dari hukuman eksekusi karena bantuan seseorang. Bawahan magistrat pun menunjukkan orang yang telah menyelamatkan Huo Yanjia. Tuan Nong yang tahu dia adalah tangan kanan Tuan Rong segera mengejarnya. Di sana Tuan Nong mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Huo Yanjia. Pesuruh Tuan Rong lalu mengatakan bahwa Huo Yanjia belum benar-benar aman. Karena kalau Chen tidak mencabut tuduhannya, Huo Yanjia akan terus dihukum. Lalu mereka pun segera mencari Chen. Singkat cerita, saat mereka bertemu Chen, baik Tuan Nong ataupun Paman Zuo atau pesuruh Tuan Rong mencoba membujuk Chen untuk mencabut tuduhannya. Namun Chen tidak bergeming sedikit pun. Ia tetap akan membuat Huo Yanjia dihukum. Lalu Paman Zuo mencoba membujuk Chen lagi dengan menawarinya uang, rumah, dan wanita. Seketika itu membuat Chen geram karena ia bukan tipe orang yang gila harta dan kekuasaan. Ia akan tetap memperjuangkan keadilannya sendiri. Chen lalu memberi pelajaran kepada Tuan Nong dan juga Paman Zuo dengan menceburkannya ke sungai. Tidak lama setelah itu, Dr. Federer, Zhenzheng, dan Hema datang menemui Tuan Nong. Mereka mengatakan telah menemukan bukti-bukti yang kuat untuk membebaskan Huo Yanjia. Mereka pun lalu pergi ke kantor Son Jiang. Sementara itu Chen telah berada di depan kantor Son Jiang. Ia bersujud sambil meneriaki magistrat agar segera menghukum Huo Yanjia. Lalu Zhenzheng CS pun datang ke sana. Lalu Zhenzheng juga bersujud sambil meneriaki magistrat agar membebaskan gurunya yang tidak bersalah. Karena dianggap telah membuat keributan, magistrat menyuruh para pengawalnya mengusir mereka.
Tapi Dr. Federer menghentikannya. Lalu para pengawal langsung panik karena Dr. Federer adalah orang barat. Dan mereka semua yang ada di kantor pengadilan sangat takut terhadap orang barat. Lalu Dr. Federer menabuh gendang keluhan. Para pengawal pun langsung melapor pada magistrat tentang hal itu. Magistrat pun juga panik mendengar orang barat menabuh gendang. Lalu seketika itu ia menyuruh para orang-orangnya untuk memulai persidangan. Di dalam tempat persidangan, magistrat yang mulanya sangat kasar terhadap pribumi dibuat mati kutu oleh Dr. Federer. Dr. Federer pun dipersilahkan duduk oleh magistrat sambil meminum teh. Sementara itu, Chen Zhen disuruh untuk berbicara dulu. Di sana ia bermaksud mau memberikan plakat itu kepada magistrat. Tapi magistrat malah marah-marah karena Chen Zhen dianggap secara terang-terangan menyuap magistrat. Ia pun lalu mengusir Chen Zhen. Namun lagi-lagi Dr. Federer mencegahnya. Magistrat pun tidak bisa apa-apa selain mengiyakan kata-kata Dr. Federer. Setelah itu giliran Chen Zhen untuk berbicara. Ia meminta magistrat untuk membebaskan gurunya karena gurunya tidak bersalah sama sekali. Namun sang magistrat tidak menghiraukan kata-kata Chen Zhen. Ia tetap menyimpulkan Bu Yanjia meracuni Sun Buji dikarenakan kalah pertarungan. Namun Chen Zhen tidak terima karena itu hanya penilaian dari magistrat itu sendiri dan tidak ada buktinya. Mendengar itu magistrat langsung marah lalu menyuruh pengawalnya untuk mengusir Chen Zhen. Kemudian giliran Himali untuk menghentikan itu. Ia memberitahu magistrat bahwa dirinya telah membawa bukti-bukti kebenaran kalau Huo Yunjia itu tidak bersalah. Ia lalu meminta Dr. Federer untuk menunjukkan bukti yang pertama berupa sampel obat yang telah Huo Yunjia berikan beberapa hari yang lalu. Dr. Federer telah memeriksakan kandungan dalam obat-obatan itu di rumah sakit yang paling bagus di Songjiang. Dan hasilnya pun ada di sana, bahwa tidak ada obat beracun di dalamnya. Chen Zhen, kongtang zhishang. Daren, zhexie ren, baokuo zhege yang guan, zhe bu zhengzai chaan ma? Zhenxiang sheng. Zhang yu yao wu, di yi shi jian wu zhu song le yi fen yang chu de zhengming. Zhe zhe bei gao ren Huo Yanjia ye jin dao da tang sheng lai. Lalu Dr. Federer meminta pada magistrat agar memanggilkan Huo Yanjia untuk mendengarkan ceritanya yang sebenarnya dari Huo Yanjia. Lalu magistrat pun menyuruh pengawalnya untuk memanggil Huo Yanjia. Namun tak disangka, saat Huo Yanjia masuk ke sana, ia mengakui bahwa dirinya telah membuat Sun Wuji tewas. Itu mungkin karena ia salah meresepkan obat tentang penyakit Sun Wuji. Zhifu da ren zai shang, Huo Yanjia you zui. Le zui, kuai kan le ta de tou. Lalu Nonohima menyangkalnya. Ia mengatakan, kematian Sun Wuji bukan disebabkan oleh obat dari Huo Yanjia, melainkan dari kacang beracun. Magistrat lalu menanyakan, dari mana Huo Yanjia mendapatkan obat itu? Huo Yanjia pun lalu menjawabnya, bahwa ia membeli obat itu dari toko Shao'an. Kemudian magistrat menyuruh pengawalnya untuk memanggil penjualnya. Singkat cerita, penjual toko obat Shao'an pun telah tiba di sana. Mereka memberikan pengakuan bahwa toko obat miliknya tidak pernah menjual kacang beracun. Setelah mendengar pengakuan itu, magistrat menyuruh penjual tadi untuk kembali pulang.
Kemudian Dr. Federer menunjukkan bukti lagi, berupa pecahan mangkok. Ia mengatakan di mangkok tersebut terdapat residu zat kacang beracun dengan kadar yang sangat tinggi. Mereka pun telah mengujinya juga, dan memang benar adanya. Sementara itu, Chen Zhen yang sendirian hanya bisa terdiam, dan film pun bersambung. Itulah tadi alur cerita film Heroes 2020, episode 30 dan 31. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Dan juga jangan lupa menonton episode selanjutnya. Apakah Chen Zhen berhasil menang dalam persidangan itu? Ataukah mungkin malah Wu Yanjia yang berhasil menang? Sampai ketemu di video berikutnya.